Kalau puasan kan? Ada lagi? Oh, okey. Soalan kedua. Maksud yang menari tu? Oh, maksud yang menari? Mas Ayu menari tu. Okey. Kita nak beritahu cerita semua dari awal sampai habis mungkin. Okey, Ma. Kalau kita nak cerita maksud dari awal sampai habis mungkin kita tak boleh nak ulaskan satu-satu, akan ambil masa yang lama kan. Okey, soalan yang pertama tadi. Okey, suri segala bagi kalung. Yang tu sebagai satu simbolik pemilikan. Manusia-manusia dipakaikan rantai, diikatkan tali leher, digembala setiap hari. Kalau dapat maksudnya, kalau binatang-binatang peliharaan akan diikatkan lehernya. Jadi, itu tanda milikan. Itu maksud yang kalung tadi tu. Kemudian yang kedua, tarian. So yang ni homework sikit lah. Sebab kita nak cerita, balik cari maksud di sebalik tarian sekapur sirih. So kalau perhatikan tarian tu, dia terdapat pergerakan-pergerakan simbolik. Contohnya Mas Ayu, yang pergerakan menggayakan cermin, memakai bedak dan sebagainya untuk dipersembahkan kepada raja dalam pementasan titik ni, seri segala. So maksudnya dia macam dah menyerahkan dirinya kepada seri segala waktu tu. Kalau perasan, tarian-tarian macam ni digayakan sebagai contoh dalam filem P. Ramli, sewaktu yang anak si anak adiputera menjadi milik raja, sewaktu dia menunggu hang tua. Kalau ingat waktu tu, ada yang tak ingat apa nama anak adiputera tu, dia menari untuk persembahkan kepada raja walaupun akhirnya dia membunuh bendahara dan sebagainya kan. So balik boleh cari maksud di sebalik cerita, di sebalik tarian sekapur sirih.